abis sih. Kucing. Halo, warung. Mau dong kerongnya 2 kilo. Bu Ika. Bu Ika mau kemana, Bu Ika? Halo, sayang. Tahu nggak? Ini masker pesannya dari luar negeri loh. Mau kan? Mau ya? Dari luar negeri, kek. Dari pasar Galiran, kek. Tetap aja kalau Bu Ika mati, kagak ada yang nguburin Bu Ika, Bu Ika. Gini-gini nih juga masker tahu. Emang itu sudah benar pakai maskernya? Masih mending saya masker saya begini. Diingetin malah ngomong kayak begitu, biarin aja nanti kalau mati. Ibu ya? Apa sih? Bilang aja mau. Gak begitu amat, luar negeri loh ini. Luar negeri, luar negeri, bodo amat. Pasar Galiran juga banyak kayak begitu. Tengah tetangga kok kayak gitu. Ambil sana semua. Ibu, ada apa ini? Kedengeran suaranya saya lagi lari. Ini loh Bu. Masa saya dibilang nggak pakai masker? Jelas-jelas ini masker kan Bu? Lah dia pakai masker di leher. Leh, mending saya pakai masker di leher daripada situ pakai masker kecantikan. Hello. Ibu-ibu belum tahu ya program 3M. Memakai masker yang benar. Ini masker kecantikan. Ini ibu juga salah. Masker harus menutup dengan sempurna. Tidak seperti itu dipakainya. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, kita jangan lupa mencuci tangan selepas dari luar. Nah, contoh ibu warung, pakai maskernya yang benar. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Stop penyebaran COVID-19.